Wanita tunjukkan cara makan bakso yang tak umum, warganet, sekte apalagi ini? Setiap orang bisa dibilang punya cara tersendiri dalam menikmati beragam makanan termasuk bakso. Biasanya, orang akan meracik tambahan ke dalam bakso sebelum menyantapnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa orang yang melakukan cara tak umum saat makan bakso. Salah satunya adalah sosok wanita yang satu ini. Belakangan wanita itu menjadi sorotan di jejaring sosial TikTok lantaran makan bakso dengan cara yang tak biasa. Fakta tersebut diungkap oleh pemilik akun TikTok lewat video yang diunggah pada Selasa 9 November. Akun ini membagikan video ketika wanita itu sedang makan bakso. Wanita itu tidak meracik sambal, kecap, ataupun saus ke dalam mangkuk baksonya. Dia lebih memilih memakai mangkuk lain untuk racikan itu. Wanita itu pun terlihat menyanding dua mangkuk ketika menyantap bakso di sebuah kedai. Satu mangkuk dipakai untuk menuangkan kecap dan racikan lain. Setelah dituangkan, racikan itu lalu kemudian diaduk, baru kemudian siap disantap. Wanita itu telaten menyelupkan bakso dan pelengkap lain ke dalam racikan bumbu tanpa merusak kuahnya. Tak butuh waktu lama, postingan itu sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 komentar. Warganet ramai menanggapi cara wanita itu dalam menyantap baksonya.